Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Gumitir Channel. Baik sahabat, sekarang saya ada di daerah Curah Kobokan, ya. Ini kita update yang terbaru. Jadi di daerah Curah Kobokan ini sudah terbentuk jalur lahar baru, ya. Sementara yang ini sudah longsor ini. Longsor kemarin rata, sekarang sudah longsor kena hantaman lahar dingin Semeru, ya. Yang ini longsor, ya, longsor ini juga longsor di bawah ini sangat bahaya. Ini ke bawah ini sekitar 6 meter ya, ngeri juga. Kemudian yang ini tanggul lama ini semakin kelihatan, ya, karena terkeruk oleh air. Jadi yang dulu banyak batu-batuan di sini ini, di sini batu-batuan banyak, sekarang rata, ya. Malah muncul tanggul yang lebih baru lagi. Nah, ini nih. Nah, ini. Tanggul baru muncul lagi ini. Nggak tahu ini siapa yang membuat. Mungkin lebih lama lagi dibanding tanggul yang ini, ya. Jadi mungkin itu zaman Belanda dulu itu dibuat tanggul. Jadi ternyata dulu ini ngeri di sini, ya. Sangat dalam sekali untuk posisi jurang ini, karena tertimbun pasir terus-menerus sehingga jembatan-jembatan lama ini tertutup. Nah sekarang nih karena banjir kemarin, ini pasir bebatuan kecilnya ketarik ke bawah semua, dibawa oleh air, muncul lagi mereka. Ya ini, ya. Ini tanggul-tanggul baru ini, artinya tanggul baru muncul. Nggak tahu siapa yang membuat, mungkin zaman Jepang, zaman Belanda, ya. Bahkan bisa jadi zaman Majapahit, tapi kok kayak gitu? Bukan ya, mungkin zaman Belanda ya. Baik sahabat, kita telusuri lagi, dan ini jalur yang paling, jurang yang paling ngeri ini, ya. Nggak berani dekat-dekat ya. Coba sahabat bisa lihat ini. Kalau diinjak ini brol nih ya. Diinjak ini brol nih, karena ini pasir sama batu-batuan kecil ya. Jadi nggak boleh kesini ini. Sementara airnya ada di bawah sana. Ini ngeri ini. Jadi ini pasir-pasir yang sudah berkumpul di sini sama bapak mas-mas penambang pasir ini ya. Dikumpulin semua, dimasukkan di dalam truk. Nah, ini truknya mau lewat nih kayaknya. Kayaknya ini ya. Kita lihat nih ya. Oh iya, ini mau lihat. Mau lewat nih, soalnya ini sudah bawa pasir. Ya. Ya, jadi harus menyeberang kali ini. Ini tadi di daerah Curah Kobokan. Ya. Nah, tuh, ya, dia lewat. Ya, cukup dalam, ya. Tapi ini ya karena sudah setiap hari ya, jadi kebiasaan. Jadi pasir-pasirnya diambilin terus, nggak pernah habis pasirnya diambil. Karena jutaan meter kubik ada di sini pasir ya. Ini gudangnya pasir. Dan pasirnya nggak main-main dari Gunung Semeru. Jadi pasirnya sangat bagus sekali. Karena menurut penelitian teman-teman ini banyak mengandung biji besi ya. Sekitar 30-40%. Jadi kalau untuk tembok rumah, wah sangat kuat sekali. Jadi naik terus di sana ya. Satu, dua, tiga, empat ya, membawa batu-batuan dari atas gunung. Lerengnya itu sangat tinggi ya, sekitar 30 meteran ya. Ngeri. Oh, truknya berjajar ya. Jadi sahabat, ini jalur utama untuk aliran lahar Semeru.
tapi sepertinya membentuk ceruk baru ini. Ya, kemarin tidak seperti ini. Ini ceruk baru. Karena banjir kemarin ya, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya, ngeri. Dan sekarang pasir-pasirnya banyak ini ya, yang di bawah. Ini daerah yang paling ngeri ya. Gak bisa diinjak ini. Ini kalau diinjak ini brul langsung. Kabutnya semakin tebal, ya. Jalur jurang di bawah sungai itu semakin berbahaya. Sewaktu-waktu bisa banjir besar di sini. Ya. Semata Bego juga terus mengeruk pasir ya. Kelihatannya ini diperdalam ya, diperdalam lebih dalam lagi supaya nanti aliran airnya ini bisa. Artinya bisa mengurangi dampak yang mengerikan. Ya, pasirnya penuh sekali ya. Di bawah letrak kuning ini. Cukup dalam juga ya, karena dilewati dan itu tidak menimbulkan ada tanah ya, karena memang pasir dengan batu pasir. Jadi pengambilan pasir ini hampir setiap hari, sahabat, ya, nggak habis-habisnya diambil, ya. Karena ini memang lautan pasir di sini. Pengambilan pasir bisa dilakukan kalau kondisi seperti ini ya, biarpun ini hari ini mendung gelap ya, mungkin ntar lagi hujan deras ini. Tapi mas-mas penambang pasir ini masih terus, ya. Mengambil pasir, karena tidak akan habis diambil. Ya. Bahkan ini sudah mungkin berlangsung bertahun-tahun, ya. Tidak akan habis. Oke, sahabat semua, saya kira demikian informasinya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah!